kira-kira sekitar 25 meter jauhnya. Cari kesalahan kami di mana? Kami mau langgar undang-undang itu di mana? Kalau masalah tata ruang itu kami tidak tahu. Kami tahu hanya ruang makan untuk menghidupi kehidupan kami hari-hari. Hanya orang pemerintah bikin begini. Apakah pemerintah mau menanggung kita sampai pinggir-pinggir jalan? Jadi dia bayangkan hari-hari, kebutuhan hari-hari, kebutuhan anak-anak, dia punya lokasi kebutuhan dia anak-anak bayar sekolah, tiap tahun. Membayar hutang. 200 ribu dia bayar-bayarkan ini pajak tiap tahun. Akhirnya kita orang tahu dia rasa sayang, kasihan. Sampai saya di waktu bertemu dengan bupati di Pasar Selasa, saya bermohon, bersujud.